tatambat terinna nabitta, semakin berlinang air mata Rasul, mendongakkan kepalanya, lantas mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, ketahuilah hari ini saya sangat merindukan saudaraku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله wa yaghfir lakum dhunubakum ila akhir ayat. Sadaqallahu al-azim. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riyasso kami nama lebih ewe riasso jumai rilalenna onrok kamina malebbi rilino rilalenna masigi na pongala taala nariwattutta mompo ati macinnotta mangolo lauriolo na pongala taala zat yang maha tinggi zat yang maha mulia. Nasi boleh ki ipatarak ka asyukur ketta mappoji lauri pangala ta'ala regau engkana alhamdulillah engka manammopi pangala ta'ala nawereng pappenyama kami nam matanri yanaritu pappenyama asallengeng nannia pappenyama atepur. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang sangat besar kepada kita, yakni nikmat Islam dan nikmat keimanan kepada Allah. Nama muari papenyama kami nam matanri ya nak birap pengala taala na wedding ifakkeguna sibawa madecing rilalenna atau tengetta insyaallah mati gangkanna mangoloki sidup pasi bawa pungala ta'ala si mata pertanggung jawabkan ni agi fura nak berap pungala ta'ala. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diutus di permukaan bumi ini untuk hanya sekedar memperbaiki urusan akhlak, untuk sekedar memberikan jalan atau solusi kepada seluruh persoalan-persoalan kita, sehingga dengannya insyaallah kita bahagia di dunia, lebih-lebih lagi bahagia di akhirat.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sarekwa mangi mancaji wi akka cuireng nadek gaga wedding ya cuiri sangadinna akka cuiretta laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risisina tau masru mailo salama rilino nan nia risisina tau masru mailo salama resuri mundrinna pangala taala. Jamaah Jum'ah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal atau biasa itepui telak bulan Maulid, tepatnya pada tanggal 8 Rabiul Awal. Yaku irampai bulan Rabiul Awal engka seddi kejadian. Na waddiki idi to matepoi lari pengala taala yarega engka ki mappoji lari pengala taala musti mappoji tokki risisina ye kejajangi. Ya naritu bulan Maulid adalah bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yakko engka mukki matepo yarega mappoji lari pengala taala musti engka tai pappojitta ribatunna yang kalinganna asso ancajinganna Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di bulan Rabiul Awal. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musti pada idi mana engka ki mappoji yariga maruddani lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah bentuk wujud kecintaan kita kepada Allah. Nasabah maka dia pun Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah, yakko angka kumapuada lililamu, yarega metto rilalang atimu, papuji lauri pun Allah Ta'ala. Fattabiuni yuhbibkumullah. Fiadangi Muhammad, yakko mapuji kolari pun Allah Ta'ala. Majepu acuiki surona Allah Ta'ala. Yang naritu Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengatakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, realisasi kecintaan kita kepada Allah, kata Allah, adalah cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakko angka ki mappoji lauri pengala taala musti macuek toppa pappojitta lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, de bangsa pappojinna ro Nabi ta lauri di umatna. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita umatnya, Pak. Sampai-sampai saya diriwayat di zaman dahulu kala Rasul sallallahu alaihi wasallam saya di waktu madepunga si bawa sabae berkumpul bersama dengan para sahabat. Pada waktu itu hadir semua sahabat, empat sahabat yang terkenal engkamanan rilalen naon rungi. Agata palansung makada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana lauri sahabatna. Wahai seluruh para sahabatku, melo ka makutana. Siapakah gerangan kira-kira menurut kalian yang paling mulia di sisi Allah? Niga kira-kira masarru malabbi risesena pungala ta'ala. Pada waktu itu mendengarkan pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Pak hening, terdiam seribu bahasa, sampai-sampai saling satu dengan yang lainnya saling menatap. Nasi tengah-tengah ni roh para sahabat ebak. Sekira-kira meteri laleng atinna aga na pape balinna iya. Makutana Nabi tak kira-kira siapa di antara kita ini yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niga kira-kira masarru malabbi risisina pun Allah taala.
Pada waktu itu Pak, engkased di sahabat beranikan alena menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetun di sahabat berdirilah satu sahabat berkata, "Ya Rasul, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah para malaikat." Mappe bali sahabae majeppu risesena pakutana ta e surun Allah taala yaro kamina malabbi e risesena pungala taala yanaritu malaikat nang kalinganna jawabanna sahabae agana cawa-cawa beru-beru nabi ta dengan tersenyum Rasul sallallahu alaihi wasallam makda berkata, "Betul jawaban engkau. Tetapi itu bukan itu yang saya maksud. Memang malaikat adalah mulia di sisi Allah. Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia di sisi Allah? Nah, malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dan memang tujuannya malaikat diciptakan dari cahaya hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar larangan Allah, hanya sekedar beribadah kepada Allah. Maka dia Nabi tak tinnya tu maksud. Memang tongat tu malaikai malabbi risisena pungala ta'ala. Nasabak memang alena ifan caji polir pungala ta'ala ricahayai. Dan memang atkat tanah anca jengenna si mata-mata mas sumpah mi bawa lori pungala ta'ala gangkanna kamuk nalino. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi memang malaikat wajar dia mulia di sisi Allah. Pada waktu itu Pak, hening suasana. Ama mekok mana si sahabat? Pada waktu itu ada satu sahabat yang memberanikan diri menjawab pertanyaan Rasul. "Ya Rasul, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nabi dan rasul. Majappu ya rumasru malabbir sisena pungala taala esurona Allah taala yanaritu nabi dan rasul." Agana cawa-cawa beru-beru si nabi tapa nama keda tongatu makada nabi dan rasul adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Akan tetapi kata nabi, bukan itu yang saya maksud. Wajar kalau nabi dan rasul beriman mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena memang nabi dan rasul utusan Allah, diturunkan wahyu dari Allah, diberikan mukjizat dari Allah. Wajar kiranya kalau nabi dan rasul mulia di sisi Allah. Tetapi itu bukan yang saya maksud. Agasi mekemoko resip sahabat Pak. Lantas ada satu sahabat kembali memberanikan diri menjawab pertanyaan Rasul. "Ya Rasul, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kami para sahabatmu. Esurona Allah Ta'ala majappu ya rumasro malabbiye risisina pun Allah Ta'ala yang naritu idi sahabat ta esurona Allah Ta'ala." Agana macawa-cawa caberu si nabi ta makada wajar kalian itu beriman dan beribadah kepada Allah. Wajar kalian mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena engkau melihat langsung diri saya. Karena engkau berjuang bersama dengan saya. Engkau melihat mukjizatku dengan langsung. Engkau berdampingan dengan saya. Engkau bercengkrama dengan saya. Wajar kalau kalian itu beriman dan bertakwa dan mempunyai posisi mulia di sisi Allah. Wajar. Tetapi kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Agak pede mamekok ni sahabai. Si tangat-tangat sahabai. Sekira-kira maka dah agak nafali jawabannya. Sudah kita mengatakan malaikat bukan juga. Sudah mengatakan nabi dan rasul bukan juga. Sudah kita katakan para sahabat juga bukan. Lantas ada sahabat berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, sesungguhnya pertanyaanmu itu yang bisa dan tahu jawabannya hanyalah Allah dan engkau Rasul sallallahu alaihi wasallam."
majappu paku tanata e sorona Allah Ta'ala yami weddi misengi iarega weddi pape balinna yang naritu pong Allah Ta'ala dan Rasulnya yang tahu. Pada waktu itu pula jamaah Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepukna adanna sahabai makada majappu Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang mengetahui jawabannya. Tapa langsung menunduk Rasul, can nunuk Nabi tak menundukkan kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin hening suasana pak. Ketika hening suasana, terdengar lirih rintihan tangisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naite pole mabela sahabae. Riwatunna can nunuk Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naite pole mabela. Yaro Nabi tak terima renita singa-singa. Bahkan dikisahkan di dalam riwayat membasahi seluruh wajah beliau. Bahkan di dalam riwayat dikatakan sampai-sampai membasahi janggut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima renit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan nama kada Nabi ta, ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang malaikat, memang betul para nabi dan rasul, memang betul kalian sahabatku mulia di sisi Allah, tetapi yang saya maksud adalah orang yang jauh setelah saya meninggal, orang yang jauh setelah saya tiada, dia beriman kepadaku, dia yakin dan percaya kepadaku, dia cinta, dia rindu kepadaku. Tatambat terinna Nabi ta, semakin berlinang air mata Rasul, mendongakkan kepalanya, lantas mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, ketahuilah hari ini saya sangat merindukan saudaraku. Maka dan Nabi ta, majepo Yesui liwa uddaniku lau risul suratku. Maka di Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, bukankah kami adalah saudaramu? Rasul mengatakan, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Yang saya rindukan adalah saudaraku. Jamaah Jumat dimuliakan Allah, coba nih kita bayangkan pak, nataru papojinna tanrena papojinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terpaut waktu 443 yang lalu. Depi gaga ini pak, kita belum hadir. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan, menggambarkan kerinduannya kepada kita. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita pak mengungkapkan kerinduan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mariyulu Nabi tamaruddani lauridi. Sebelum kita rindu kepada Rasul, ternyata Rasul terlebih dahulu menggambarkan kerinduannya kepada kita. Depai tepi asunna Nabi ta, ini mariyulu na tepi asetta pak. Kita belum berkorban kepada Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah terlebih dahulu berkorban kepada umatnya. Kita belum hadir pak, kita belum hadir. Rabbi riyolo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa rindunya Nabi kepada kita. Idik narampe Nabi ta, idik narampe Nabi ta pak. Agar nama kada Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sahabatku, tuba liman yarani wa ama nabi. Beruntunglah orang yang kenal, beruntunglah orang yang melihat langsung denganku, beruntunglah orang yang bercengkrama denganku dan beriman kepadaku, kata Nabi. Lantas Nabi mengatakan, watuba
thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amani bi. Nabi mengulangi, beruntung, beruntung, beruntung tiga kali, mulia tiga kali orang yang tidak pernah melihatku, kata Nabi. Orang yang tidak pernah mendengar suaraku, kata Nabi. Orang yang tidak bercengkrama denganku, kata Nabi. Orang yang tidak pernah bertemu dengan saya, kata Nabi. Wa amma Nabi, akan tetapi dia beriman, dia rindu, dia cinta, dia sayang kepadaku, kata Nabi. Semakin berlinang air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai para sahabat cemburu kepada kita, Pak. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Natarupa pojinna Nabi talauridi, kita belum hadir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kerinduannya kepada kita. Pertanyaannya, jamaah yang dimuliakan Allah, sudah sejauh mana kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah hari ini kita menyebut nama Nabi? Sudahkah hari ini kita bersalawat kepada Rasul? Padahal lisan kita mengatakan, ya Allah, saya cinta dan rindu kepada Nabimu. Padahal ketika kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, tidak sedikit pun lisan kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada nama yang disebutkan ketika kita ikutan menyebutnya mendapatkan pahala kecuali menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Degaga asa nai rampi nari wattu nama dampe kilau ri asunna punaki apalan risesena pung Allah taala sangadinna irampai asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi-nigi tau mangkalinge asakku irampi na de cicemua masalawa lauria majeppu. Maka de Nabi ta tokedina tokedie tosekena tosekee na majeppu tokedina tokedie yarega tosekena tosekee majeppu tinne rilalanna suruga yarega engkai alena rilalan naranaka. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan Rabiul Awal ini tentunya menjadi momentum kita menyegarkan ingatan, kecintaan, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul, bukan hanya di bulan Rabiul Awal, harusnya setiap detik, setiap helaan nafas kita ini tentunya kita merindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami cinta dan rindu kepada Nabimu, pertemukan kami ya Allah. Tetapi doa tersebut tidak mungkin bakal akan terjadi. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Akan tetapi, ya Allah, kalaupun memang kami tidak mampu bertemu di dunia, perkenankan kami ya Allah, pertemukan kami kepada dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu lewat dalam mimpi kami ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang cinta kepadaku, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya perlu dia mencintaimu dan mengikuti seluruh apa yang engkau berikan kepadanya. Ketika kita cinta kepada Allah, ketika kita cinta kepada Rasul, yuhibbukumullah, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala pun juga cinta kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan kekuatan kepada kita, membimbing kita sehingga insyaallah lisan kita ini tidak hanya sekedar mengucapkan bahwa kita cinta dan rindu kepada Nabi, akan tetapi lebih daripada itu, di seluruh helahan napas kita, di setiap detik detak jantung kita, tentunya kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin
kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya insyaallah Rasul pun juga akan menyebut nama kita kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penyebutan Nabi kepada kita, kita harapkan lewat daripada syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil ladzim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya kaadiyal haajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha yusanu wa yata'idhil qurba wa yanhanil fashai wal munkar wal bagi yaitukum la'allakum tadakarun wa la dhikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimi salat.